Sebuah minibus yang ditumpangi 4 orang wisatawan Minggu sore menabrak tebing di kawasan jalur wisata Pacet Mojokerto. Diduga kecelakaan tunggal tersebut akibat pecah ban mobil. Beginilah kondisi minibus usai menabrak tebing di jalur kawasan wisata Pacet Mojokerto, Jawa Timur Minggu sore. Bagian depan minibus yang ringsek membuat warga kesulitan mengevakuasi minibus yang posisinya melintang di tengah jalan. Beruntung, dalam kejadian ini tak sampai menimbulkan korban. Semua penumpang selamat, sementara sopir minibus alami luka memar akibat benturan. Kecelakaan ini bermula ketika minibus yang dikemudikan Sofian melaju kencang dari arah Batu Malang. Saat di lokasi kejadian, minibus alami pecah ban hingga melaju oleng dan akhirnya menabrak tebing. Sana itu bannya udah pecah. Terus bunting kan, itu nabrak sini, masuk itu langsung ban. Yang belakang itu cuma komen. Ada korbannya Mas tadi? Korbannya luka-luka aja supirnya. Supirnya ya? Yang penumpangnya nggak apa-apa. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur kawasan wisata Pacet Mojokerto. Sutomora Harjo, Mojokerto.